Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Anda Pemirsa. Saya ingin lanjutkan dengan Pak Puji Hartanto, Kakor Lantas Polri. Pak Puji, ya. Usia 13 tahun, sudah punya SIM belum sih dulu itu? Ya, kalau kita lihat di TKP, kemudian kita periksa, kita kan tadinya belum tahu usia berapa. Tapi yang jelas tidak ada SIM di situ. Okay. Setelah kemudian kita tanyakan, ternyata memang dia usia 13 tahun, ya pastinya dia tidak memiliki SIM. Karena persyaratan memiliki SIM kan itu 17 tahun. Okay. Nah, kemudian kita belum yakin juga, kita buka file di Polda Metro Jaya, ya, di Satpas Don Mogot. Kita buka nama yang bersangkutan, ternyata memang belum ada. Belum Jadi ada kita sih. Yakin okay. belum ada. Kita akan juga memanggilkan komisioner, atau lebih tepatnya sekjen dari KPAI. Sudah ada Mas Muhammad Ihsan, boleh bergabung bersama kami, Mas Ihsan? Iya. Apa kabar? Malam, Mas. Oh, okay. Mas Puji, ya. Ya. Pak, tapi untuk Pak Puji dulu ya. Tapi untuk status hukum dari dulu ini sendiri seperti apa, Pak? Kabarnya sudah dijadikan tersangka, betul atau tidak itu? Ya, seperti kita biasakan dalam proses penyelidikan, kemudian penyidikan, itu kan kita berangkat dari keterangan saksi yang kita dapat. Nah, kemudian bagaimana olah TKP yang kita lakukan. Kalau memang itu sudah kita bisa meyakinkan dan memenuhi unsur, ya kita baru tetapkan tersangka. Nah, ternyata memang dari apa yang didapatkan di lapangan dan keterangan saksi bisa dipastikan bahwa Dul itu sebagai tersangka. Sudah tersangka. Oke. Okay. Saya ingin ke Mas Ihsan. Mas Ihsan, kalau misalnya melihat kasus seperti ini, sebenarnya siapa yang harus kita mintai pertanggungjawaban? Ya. Ada dua hal. Yang pertama, anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Karena batas usia pertanggungjawaban itu 12 tahun sampai 18 tahun disebut anak. Ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 97. Oke. Perlakuannya khusus, ancamannya separuh dari orang dewasa. Kalau 6 tahun untuk orang dewasa, 3 tahun ancamannya. Nah, nanti proses ini akan dilakukan oleh polisi anak dengan tidak pakai seragam, kemudian didampingi oleh keluarga dan dengan cara-cara yang sesuai diatur oleh undang-undang. Oke, dah. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa dia memang masih anak kecil. Cuman kan hanya saja MK mengatakan bahwa batas usia minimal anak yang bisa dipidanakan 12 tahun. Sementara dulu sudah 13 tahun. Nah, ini apakah berarti dulu juga bisa dipidanakan seperti itu, Mas? Memang dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 tahun 97 itu bisa dipidanakan. Mm-hmm. Cuman ini ada dua kemungkinan. Bisa lanjut ke pengadilan atau diversi. Diversi. Nah, diversi ini diversi? Sebetulnya secara aturan hukum baru berlaku tahun 2014 nantinya. Mm. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Tapi ada SKB kepolisian dengan beberapa kementerian yang memungkinkan dengan diskresi kepolisian itu dilihat, wah ini kayaknya nggak pantas nih dinaikkan ke pengadilan. Itu dimungkinkan. Ada kemungkinan itu. Penyidik ya. Penyidik punya kewenangan untuk itu. Ibaratnya kalau kasus korupsi SP3 begitu ya. Lain. Setelah penghentian penyidikan. Ini leg spesialis, ini untuk anak ini berlaku khusus. Oh, oke. Okay. Beda dengan yang lain. Oke, okay, tapi kemudian pertanyaan saya adalah kalau misalnya dari anak bisa dipidanakan, tapi dengan treatment khusus, yeah. Tentu mengacu pada Undang-Undang Pelindungan Anak, yeah. Begitu. Nah, bagaimana dengan orang tua? Ya, yeah. Orang tua kita lihat bukan pada konteks kecelakaannya pada kejadian ini, tapi kita lihat pada konteks pengasuhan, tanggung jawab orang tua dalam mengasuh anak. Nah, dalam pasal 13 itu dikatakan bahwa anak dilindungi dari ABCD dan perlakuan salah lainnya. Nah, di situ dikatakan bahwa jika orang tua yang melakukan dikenakan pemberatan hukuman. Nah, kemudian memberikan sesuatu yang tidak belum waktunya. Kan kita Undang-Undang Lalu Lintas mengatakan batas usia boleh mengemudi itu 17 tahun. Di bawahnya belum dibolehkan. Mm-hmm. Ini bentuk abai orang tua terhadap anaknya. Oke. Okay. Jadi yang diminta pertanggungjawaban itu bukan kecelakaannya. Ancamannya seperti apa, Mas? Dalam pasal 77 itu, anak pertanggungjawaban. Orang tua yang membiarkan, melantarkan abai terhadap anaknya, sehingga anak mengalami sakit secara fisik, psikis, dan sosial, itu diancam dengan 5 tahun dalam pasal 77 pada poin C-nya. Oke, pasal ini nanti 77 Undang-Undang Pelindungan Anak ya, maksimal ya, 5 tahun. Ya, tergantung penyidik, ini di luar kasus kecelakaan. Oke. Tapi dilihat dalam konteks bagaimana orang tua bertanggung jawab dalam mengasuh anaknya. Mengasuh anak. Sebelum kita break, ya. Pertanyaan singkat, Pak ya. Puji, tadi sudah dilakukan pemeriksaan urin dan darah, bagaimana hasilnya? Ya, kaitan dengan pemeriksaan urin, kemudian kita pastikan ya bahwa itu negatif. Negatif, ya. Oke, berarti narkoba, kemudian miras tidak ya, ada? Ya, narkoba, mungkin miras saat itu ya boleh dikatakan sudah secara kita terima laporannya bahwa itu negatif. Baik, Pak Puji, Mas Ihsan kita harus break lebih dahulu. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, nanti kita akan bahas terkait dengan pelajaran seperti apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini dalam kacamata kita sebagai orang tua. Sesaat lagi.